Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas pratinjo spesial dari Queen of Tears episode 11. Awalnya Hinuo menunggu Yong Enso datang dan setelah Yong Enso datang mereka saling berhadapan dengan suasana tegang. Hyunwoo memulai pembicaraan terlebih dahulu. Ia menanyakan apakah Yong Enso sudah selesai bicara. Namun Yong Enso langsung menanyakan mengapa Hae-in masih berada di sisi Hyunwoo. Tetapi Hyunwoo tidak mau menjawab karena menurutnya ia tidak memiliki alasan untuk mengatakan hal itu kepada Yong Enso. Lalu Yong Enso menebak alasan Hyunwoo masih bertahan di sisi Hae-in. Ia menanyakan apakah benar Hinuo tiba-tiba memiliki perasaan yang sebelumnya tidak ada kepada Hae-in setelah mengetahui Hae-in jatuh sakit. Atau justru Hinuo bertahan karena berharap akan mendapatkan sesuatu dari Hae-in. Yong Enso kemudian menawarkan apapun kepada Hinuo asalkan Hinuo bersedia meninggalkan Hae-in. Mendengar hal itu sontak saja membuat Hinuo tidak bisa lagi menahan amarahnya. Ia mendorong Yong Enso ke tembok sambil memegang kerah bajunya. Tangannya yang lain sudah terkepal, siap memukul Yong Enso kapan saja, namun ia kembali menahan diri dan meminta Yong Enso untuk segera pergi. Lalu Hinuo melepaskan Yong Enso dan meninggalkannya, tapi tak disangka dari arah belakang Yong Enso berniat menyerang Hinuo. Tetapi untungnya Hinuo bisa menghindar dan akhirnya balas memukul wajah Yong Enso. Setelah memukul, Hinuo mengatakan bahwa ia tidak akan mengaku pada Yong Enso sesuatu yang bahkan tidak ia katakan kepada Hae-in. Kemudian ia menegaskan pada Yong Enso bahwa mulai sekarang ia dan Hae-in akan selalu bersama. Hae-in akan selalu berada di sisinya dan ia pun tidak akan pergi dari sisi Hae-in meskipun ia diberikan segalanya. Dan sebelum pergi dari tempat itu, Hinuo menyuruh Yong Enso untuk bangun dari mimpinya dan pergi dari kehidupan mereka. Itulah pratinjau Queen of Tears episode 11. Untuk lebih jelasnya, tunggu kisah selengkapnya yang akan tayang pada tanggal 13 April 2024. Terima kasih telah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.